tak ngamangpaatkeun potensi desa salah sahijina irigasi desa ditatahkeun minangka pangjugjugan wisata sarta tempat ulin anu mampu ngirut wisatawan. Dina nasna-nasna lianti ngarojong widang ekonomi desa, eta kampung ditaratas jadi pangjugjugan wisata turta tempat ulin anu karcis asupna kawilang murah. Warga Dusun Babakan Caringin Desa Cipanas Kecamatan Tanjung Kerta Kabupaten Sumedang ngamangpaatkeun saluran irigasi Cisolokan anu nampa kiriman cai tina sirah cai ti Cikandung minangka tempat keur arulin barudak anu mangrupa river tubing mini. Kalawan modal saaya-aya eta warga ngecet tembok sisi irigasi dina mangpirang pulas anu mecunghulkeun warna anu leuwih cerah turta ceria. Eta barudak ngarasa bungah arulin di eta tempat wisata. Salah seorang budak anu ulin di eta tempat wisata Rizki ngeceskeun kalawan harga 2000 keur nyewa ban dirina guyang dina eta irigasi kalawan suka bungah babarengan jeung babaturanana. Dirina datang ke ulin meh saban poena satu tas balik sekolah atau balik ngaji. Bayarnya berapa? 2000. 2000 itu apa? 2000 itu bayar apa? Bayar banyak. Berapa lama itu? Satu jam. Itu seru nggak main ke sini? Wahana River Tubing di Taratas Minangka salah seiji tempat wisata ancokeunan masyarakat. Tapi kaki wari lawang keur asup ka eta tempat jeung wahana sejena teh masih dina prak-prakan pangwangunan. Dari RW BBC ada inovasi terbaru, sementara fokus untuk desa Cipanas adalah ini satu edukasi adat, yaitu memanfaatkan tanah yang ada, di mana di sana akan terdapat permainan-permainan zaman dulu kala seperti enggrang, engklek bentang, sedot jablok. Kemudian ini mungkin awal gerbang pertama di kami mengarahkan untuk memanfaatkan air irigasi yang ada. Sesuna wahana River Tubing mini teh dikereyeh kalawan swadaya ku masyarakat, tim mimiti memenah lokasi tapi kaprak-prakan mulasna. Dinamprona eta wahana teh dipiharep mampu ngirut pamarentah daerah sangka numbuhkeun wisata alam di Desa Cipanas Kabupaten Sumedang. Diki Guntara, Bandung TV.